Selamat siang, Pak Otman Paris. Saya orang tua korban Airul Harahap di Pondok Pesantren Raidatul Mujahidin Unit 6 Rimba Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang telah meninggal dunia. Dan kami dan saya, orang tuanya, tidak dikabari atas meninggalnya anak saya. Sebelum meninggal, kami ada komunikasi dengan anak saya, yaitu Airul. Dan tiba-tiba, setelah maghrib, orang itu membawa anak kami, yaitu sudah dikapani, dan kami tidak diberikan kabar atas meninggalnya anak kami. Minta tolong Bang Hotman Balil. Dan kami tidak terima anak saya diperlakukan seperti ini, Bang. Tolong kami, Bang Hotman. Posisi lepas itu kami tidak terima dari dan hasil ataupun pemberitahuan daripada pihak pesantren anak kami yang